Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita berada pada pelajaran dari rumah. Materi pelajaran, baca tulis Al-Quran. Anak-anak semuanya, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, silakan kalian subscribe channel ini agar kalian semuanya tidak ketinggalan dari video-video materi pelajaran baca tulis Al-Quran berikutnya. Sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik semuanya, kali ini kita berada pada pertemuan 2, pelajaran 2, harokat kasro. Kasro yaitu garis seperti fathah yang letaknya berada di bawah huruf. Seperti ini anak-anak, seperti fathah namun letaknya di bawah huruf. Harokat kasro digunakan untuk memberi tanda bahwa huruf itu dibaca I. Setiap huruf hijaiyah yang diberi harokat kasro maka harus dibaca I. Mari kita membaca huruf-huruf hijaiyah yang berharokat kasro. Yang pertama I. Silakan ditirukan. Yang pertama I. B. B. T. T. C. C. G. G. H. 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 D. Z, ri, z, si, shi, sui, z, ti, z, ai, ai, fi, kai, ki, li, mi, ni, wi, hi. I. Anak-anak semuanya, marilah kita padukan dua harokat fathah dan kasro dalam satu kalimat. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Bacalah dengan benar, dengan didampingi oleh Pak Guru. Yang pertama A, B. Yang kedua B, Ba. Yang ketiga tiba. Yang keempat jika. Yang kelima lima. Yang keenam bali. Yang ketujuh haji. Yang kedelapan mika. Yang kesembilan sani. Yang kesepuluh khifa. Adik-adik semuanya, adapun tugas pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan hari ini, silakan kalian tulis ke dalam huruf Indonesia untuk kolom yang sebelah kanan. Adapun untuk kolom yang sebelah kiri, silakan kalian tulis dengan huruf hijaiyah.
Adik-adik semuanya, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan dari update video-video berikutnya. Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.